Bawah permukaan Mars menyimpan lautan air. Peneliti baru berdasarkan data seismik menunjukkan adanya keberadaan hamparan air yang luas di bawah permukaan Mars. Air tersebut kemungkinan meresap dari permukaan miliaran tahun yang lalu. Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan terdapat reservoir air yang sangat besar yang mungkin tersembunyi di bawah permukaan Mars, di dalam celah-celah batuan magmatis yang cukup untuk membentuk lautan global. Para ilmuwan mendasarkan temuan ini pada data seismik yang dikumpulkan oleh Wahana Pendarat InSight milik NASA yang dari tahun 2018 hingga 2022 membantu menguraikan kode bagian dalam Mars dengan seismometer. Air tersebut diyakini berada di kedalaman 11,5 hingga 20 km di bawah permukaan berdebu planet merah tersebut. Demikian menurut penelitian yang dipublikasikan pada jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences. Menurut ilmuwan utama, Rasan Wright dari Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, mengungkapkan air kemungkinan besar meresap dari permukaan Mars miliaran tahun lalu saat planet merah itu masih memiliki sungai, danau, dan mungkin laut. Pada kedalaman ini, lapisan kerak Mars cukup hangat untuk air agar bisa mempertahankan wujud sebagai cairan. Pada kedalaman yang lebih dangkal, air akan membeku seperti es. Air akan menjadi sumber daya yang penting jika astronot ingin ditempatkan di planet tetangga bumi itu atau ingin membangun pemukiman jangka panjang. Mars memiliki air di wilayah kutub dan permukaan bawah tanah dalam bentuk es. Namun, kedalaman air cair di bawah tanah itu tampaknya akan membuatnya sulit dijangkau. Butuh bor dan peralatan lain untuk memastikan keberadaan air dan mencari tanda-tanda potensial kehidupan mikroba.